Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi darin amin. Wa kana Sufyanu As-Sauri adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala ya summa yaqulu. Kemudian ia berkata, hayatul ilmi bisu'ali anhu. Hidup ilmu itu dengan bertanya ya, daripada ilmu. Bertanya tentang ilmu. Jadi kalau kita enggak bisa, boleh bertanya. Pertama, wal amali bihi. Yang kedua, mengamalkan dengan ilmu. Hidup ilmu dengan mengamalkan. Jadi diamalin ilmu. Ya. Wa mautihi ya wa mautuhu. Ya. Jadi hidupnya ilmu dengan bertanya dan beramal. Wa mautuhu dan matinya bitarkihima dengan meninggalkan keduanya, bertanya sama beramal. Jadi kalau orang nggak mau nanya lagi, dia nggak mau ngaji, orang nggak ada yang ngaji, umpama. Bagaimana mau ngamalin ngaji aja kagak? Nah, mati ilmu dah begitu. Mati dah ilmu. Nah kita kalau punya ilmu, tinggalnya kita di mana? Tinggal yang di ilmu kita di situ bermanfaat. Ya kalau kita tinggal di situ, orang pada ngaji, manfaat ilmu kita, jangan pindah. Jangan pindah. Coba-coba kita pindah. Itu sangat dimungkinkan redup. Boleh jadi, ya, al-maudi'ul mubarak kita ada di situ. Tempat yang diberkahi buat kita ada di situ. Jangan pindah di situ aja. Ya. Saya ingat betul Ustadz Arifin Ilham itu dulu ketika masih di Depok itu luar biasa itu. Ya. Banyak sekali, masya Allah luar biasa undangannya, orangnya pun masya Allah. Kemudian ketika beliau pindah ke Sentul, memang besar, memang luas. Tapi tidak seperti ramainya itu di Depok. Tetap di situ, jangan pindah. Sampai ya, ada sesuatu yang mengisyaratkan kita untuk pindah yang sudah tidak kondusif lagi untuk berdakwah di situ. Kalau mau, bikin cabang, bukan pindah. Iya. Seperti Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, kenapa? Mau dibunuh, masih di situ aja. Bukan kabur. Disuruh Allah hijrah. So, kenapa? Udah tidak kondusif lagi. Terancam udah. Pindah kalau begitu. Tapi kalau kita di situ makmur. Ilmu kita manfaat, banyak orang manfaatin di situ, tetap di situ. Jangan pindah. Masya Allah. Itu jangan sampai, enggak paham, jangan sampai melanggar itu, jangan. Nabi ketika udah di Madinah, masya Allah, baru beliau berkembang. Sampai meninggalnya pun beliau dikuburkan di Madinah. Ah, gitu. Bisa begitu. Kebanyakan orang. Betul. Saya punya sahabat. Ya. Saya punya sahabat. Di sini enggak ada ngaji sama dia. Dipindah ke Kriuk. Ya Allah, ngajarin ngaji.
ngaji apa, ngaji ya, ngaji Melayu diajar ya, pokoknya ngajar ngaji udah bagus dah, saya seneng banget ngelihatnya gitu, masya Allah. Saya duduk situ ya, masya Allah, dia ngajar masih di sini banyak yang pinter. Bagus di situ. Ya, mantu ya di sana banyak. Itu bagus itu berarti. Nah, itu bagus. Jangan pindah udah, situ aja. Wa kana Ikrimah itu adalah Ikrimah rahimahullahu taala yaqul, beliau pernah berkata, la tu'allimul ilma, jangan kau ajarkan ilmu, illa kecuali liman yu'ti samanahu, kecuali kepada orang yang memberikan harga ilmu. Faqila la'u wa ma samanu, lalu dikatakan kepadanya, ditanya, apa itu harga ilmu? Masya Allah, jadi ilmu ada harganya. Harganya apa? Ayyadu'ahul alimu inda man ya'malu bihi, yaitu seorang alim meletakkan, memberikan ilmu di sisi ya, kepada orang yang mengamalkan ilmu. Jadi menghargakan ilmu itu dia ngamalin ilmu, namanya dia menghargakan ilmu. Jadi ajarin kepadanya. Wa kana Salim bin Abi Ja'di dan adalah Salim bin Abi Ja'd rahimahullah yaqul, beliau berkata, istarani maulaya bisalasati dirhamin, aku telah dibeli oleh tuanku dengan 300 dirham. Fastagaltu bil ilmi, lalu aku sibuk dengan ilmu. Masya Allah, padahal budak tapi sibuk dengan ilmu. Fama madha, maka tidaklah berlalu ya alayya atasku sanatun, satu tahun, hatta ja'anil khalifatu, jadi satu tahun ya, tidaklah berlalu kepadaku satu tahun sehingga datang kepadaku oleh seorang khalifah zairan, hal kadang dia berziarah, falam aftah lahu, padahal yang datang khalifah untuk berziarah kepadanya, aku enggak bukain pintu. Saking apanya nih, saking seneng sama ilmu. Masyaallah. Jadi bukan pintu. Padahal yang datang khalifah, presiden yang datang. Masyaallah. Berarti udah senang banget sama ilmu, udah cinta banget sama ilmu. Emang begitu, Pak. Kita kalau udah cinta sama ilmu ya Allah, senang banget, Pak. Ngaji kalau udah senang ya nggak enak kalau nggak ngaji. Allah kasih cinta. Wa kana Sya'bi, dan adalah Sya'bi rahimahullah ta'ala yaqul, beliau berkata, min adabil ulama'i, di antara adab para ulama adalah, idza 'allamu, apabila mereka mengajarkan ya, ayya malu, mereka ngamalin. Ya. Jadi apabila mereka mengajarkan, mereka ngamalin. Fa idza amilu, maka apabila mereka sudah beramal ya, mereka sudah beramal, syagalu, mereka sibuk, bidzalika, dengan amalnya itu, dengan sebab amalnya itu, anin nasi, jauh dari ulama, jauh dari orang. Fa idza syagalu, maka apabila mereka sudah sibuk, faqadu, mereka ya menghilang. Udah sibuk mengamalin ilmu, enggak ada tuh orangnya. Wa iza faqadu, dan apabila mereka sudah menghilang, tulibu, mereka dicari. Wa iza tulibu, apabila mereka dicari, harabu, mereka lari. Khaufan, karena takut ala dinim, atas agama mereka, minal fitani, daripada fitnah. Jadi semakin banyak orang datang sama kita, itu semakin banyak fitnah. Begitu berarti kesimpulannya. Kalau kita semakin demen ya. Ya Allah. Emang benar, Pak. Kita itu, saya kadang kalau diundang acara apa, sebenarnya saya sedikit ya,
Seneng, sebenarnya lebih senang di rumah aja. Sebenarnya begitu, Pak. Saya lebih senang di rumah. Di rumah ngapain ya kita ya, nulis, ya, bikin kitab. Ya. Lebih senang begitu. Karena enggak enakannya yang undang jamaah kita. Hah? Menghargai jamaah, betul. Orang senang, betul. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, asyaddun nasi azaban, manusia paling keras siksaannya yaumal kiamat, pada hari kiamat adalah alimun, orang alim, lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi, orang alim yang Allah enggak beri manfaat dengan ilmunya. Iya, orang alim yang enggak Allah beri manfaat dengan ilmunya. Punya ilmu tapi enggak di amalin. Wa fil hadis aidan, dalam sebuah hadis pula, sayati akan datang ala nasi, atas manusia, zamanun, masa yakunu, yang ada, ubaduhum jualan, para ibadah mereka bodoh-bodoh, wa ulama'uhum husakan, ulamanya fasik-fasik, innalillah. Jadi para ibadahnya itu bodoh-bodoh. Ibadah doang kagak mau ngaji. Ibadah doang kagak, tapi enggak mau ngaji. Ya Allah. Dan ulamanya fasik-fasik. Fasik-fasik melakukan maksiat. Innalillah. Ya Allah. Masyaallah. Ini fasik-fasik sama duniawi mulu, fasik. Termasuk fasik orang dunia, Pak. Maksudnya gila, serakah sama dunia, termasuk fasik, ya apalagi dunia. Iya. Jadi kalau udah bau-bau dunia, rajinan dikit ini. Kalau nggak ada bau dunia, malas-malas. Ya Allah. Ya. Ada seorang ulama ditanya. Ya. Kayak mun pasir. Dia bilang, santren bayaran itu kiai dunia, kata dia. Kalau saya enggak berani gitu. Masalah. Santren bayaran kiai dunia, kata beliau begitu. Masyaallah. Kalau saya terusnya enggak berani, tapi saya benerin beliau. Tapi kalau saya enggak berani, kelas saya belum seperti beliau. Kelas saya, saya masih jauh. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi orang sekarang, ya malah semakin apa? Ya, semakin mereka yakin kalau mereka itu akhirat dengan memakai dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kalau saya enggak berani, ya. Saya serahin nama Allah aja. Wa kana Abdullah ibn Mas'udin, dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, beliau berkata, man aftan nasa, siapa saja yang memberikan fatwa kepada orang-orang, fil muskilati, pada segala yang muskil, min ghairi tarabusin, dari tanpa menunggu. Jadi langsung aja orang tanya langsung jawab, wala ta'amurin, tanpa merenung, faqad arada nafsahu lidukhulin nari, maka sungguh dia telah menawarkan dirinya untuk masuk ke neraka. Jadi kalau kita mau ditanya, lihat dulu pertanyaannya apaan. Kira-kira pantas dijawab apa kagak. Wa kana yaqulu, dia berkata, man aftan nas, siapa yang berfatwa kepada manusia, fi kulli ma yas'alunahu fa huwa majnunun, pada setiap apa yang mereka bertanya kepadanya,
maka dia adalah orang gila. Ini zaman sekarang banget ya. Tapi bukan berarti nggak boleh pertanyaan, ya boleh, mesti kita ada pertanyaan. Cuma jangan sampai ya salah dalam menjawab, sembarangan dalam menjawab. Kalau umpama nggak ada yang ngimbangin yang benar, ntar rusak jadi semuanya. Wa kana al-Hasan al-Basri berkata, dan adalah Hasan Basri rahimahullah ta'ala, yaqul, beliau berkata, la takun, janganlah engkau menjadi mimman yajma'u ilmal ulama, termasuk orang yang mengumpulkan ilmu ulama, wa yajri fi'i majra sufaha'i, dan dia berjalan padanya di tempat jalan orang-orang bodoh. Jadi punya ilmu banyak, tapi amalnya amal orang bodoh. Apa? Maksiat mulu. Selebor sembarangan. Harusnya apa? Mawas diri. Umpama nih, kita sebagai ustadz, umpama sebagai kiai, mantesin diri. Contohnya mantesin diri gimana? Kita kalau jalan depan jalan raya, gitu. Ya, kalau orang biasa minum es, es mambo sambil jalan, pantas nggak kira-kira? Pantas orang biasa. Kalau ustadz, kiai, pantas nggak? Nah, jangan begitu. Kalau minum es sambil jalan lagi, padahal pak kiai. Itu ditegur ntar sama muridnya, Pak Kiai, esnya bagi dong, gitu. Jadi pantesin diri kita. Ya? Iya. Megangnya tangan kiri sambil diri lah, gitu. Jadi pantesin diri kita. Kita sebagai apa? Harus bagaimana kita? Zohiran wa batinan. Zohir batin. Kita pantasin diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka balaghana.